Berikut hasil pertandingan 16 besar Piala Eropa 2024 Senin 1 Juli 2024 serta daftar top skor, daftar assist dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Piala Eropa 2024 babak 16 besar Senin 1 Juli 2024, Inggris menang 2-1 versus Slovakia. Pertandingan lainnya, Spanyol menang 4-1 versus Georgia. Hasil 16 besar Piala Eropa 2024, Minggu 30 Juni 2024, Swiss menang 2-0 versus Italia. Pertandingan lainnya, Jerman menang 2-0 versus Denmark. Top skor sementara Piala Eropa tahun 2024, Jeremy Kautadze, Jamal Musiala dan Ivan Skrans memimpin dengan koleksi 3 gol, diikuti Kai Havertz, Cody Gakpo, Ras van Marin, Niklas Füllkrug, Jude Bellingham dan Harry Kane masing-masing dengan koleksi 2 gol. Top assist sementara Piala Eropa tahun 2024, Nathan Ake, Dennis Mann, Remo Fruler, Jurak Kuka, Michel Abitzer dan Ante Budimir masing-masing dengan torehan 2 assist. Babak 16 besar Piala Eropa tahun 2024, Spanyol versus Georgia, Jerman versus Denmark, Portugal versus Slovenia, Prancis versus Belgia, Rumania versus Belanda, Austria versus Turki, Inggris versus Slovakia, dan Swiss versus Italia. Jadwal 16 besar Piala Eropa 2024, Senin 1 Juli 2024, Prancis versus Belgia, jam 23.00, live RCTI. Jadwal pertandingan, Selasa 2 Juli 2024, Portugal versus Slovenia, jam 02.00, live RCTI. Dan Rumania versus Belanda, jam 23.00, live RCTI. Jadwal pertandingan Rabu 3 Juli 2024, Austria versus Turki, jam 02.00, live RCTI. Klasemen akhir Piala Eropa 2024 Grup A, Jerman lolos ke 16 besar di peringkat pertama dengan koleksi 7 poin. Swiss lolos ke 16 besar di peringkat kedua dengan koleksi 5 poin. Hungaria di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin. Dan Skotlandia di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin. Klasemen akhir Grup B, Spanyol lolos ke 16 besar di peringkat pertama dengan koleksi 9 poin. Italia lolos ke 16 besar di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin. Kroasia di peringkat ketiga dengan koleksi 2 poin dan Albania di peringkat keempat dengan koleksi 1 poin. Klasemen akhir grup C, Inggris lolos ke 16 besar di peringkat pertama dengan koleksi 5 poin. Denmark lolos ke 16 besar di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin dan Slovenia lolos ke 16 besar di peringkat 3 terbaik dengan koleksi 3 poin. Klasemen akhir grup D, Austria lolos ke 16 besar di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin. Prancis lolos ke 16 besar di peringkat kedua dengan koleksi 5 poin dan Belanda lolos ke 16 besar di peringkat 3 terbaik dengan koleksi 4 poin. Klasemen akhir grup E,
Rumania lolos ke 16 besar di peringkat pertama dengan koleksi 4 poin. Belgia lolos ke 16 besar di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin. Dan Slovakia lolos ke 16 besar di peringkat 3 terbaik dengan koleksi 4 poin. Klasemen akhir grup F, Portugal lolos ke 16 besar di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin. Turki lolos ke 16 besar di peringkat kedua dengan koleksi 6 poin. Dan Georgia lolos ke 16 besar di peringkat 3 terbaik dengan koleksi 4 poin. Berikut klasemen peringkat 3 terbaik Piala Eropa tahun 2024. Itulah jadwal pertandingan Piala Eropa tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.